سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فصل. قال رسول إبراهيم الله تعالى وأدام نفعه في علم الشهد علينا أمين. فصل في إدارة السلاطين و silatihim. Ini pasal tentang harta yang berasal dari kas negara masuk administrasi yang ada di kas negara. Wa huwa nau'un minal istila'ati, yaitu macam daripada segala ya penyitaan. Wayam bagi ayan surabi, seyogianya dia perhatikan padanya. Wala yakhuzuhu, maka tidak dia ambil akan dia inkana min al-qarati al-musofi al-musimina wal-musadarati. Jika ada, dia itu dari pajak ya. Pajak ya, yang diawasi atas kaum muslimin dan hasil ekspor. Jadi kalau itu dari pajak-pajak, hasil pajak, jangan diambil. Iya. Kan kalau untuk pembangunan, kalau pemerintah kan pajak itu Kalau ulama kita pajak karena buat pembangunan dibolehin. Tapi kalau kitab-kitab kita pajak haram. Iya. Iya. Orang dipajak itu. Jangan diarah kok. PBB yang ini bisa kalau nggak bayar kan dia itu. Ya, ya emang kalau negara karena buat pembangunan maka jadi ada ulama kita membolehkan karena buat pembangunan. Tapi asal pajak itu dilarang memang. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi itu yang diharamkan. Dalam Islam terdapat itu lain lagi. Pajak, zakat, jizyah. Jizyah itu dikenakan kepada orang-orang non-Muslim. Itu jizyah. Kalau pajak ini, ya. Pemerintahan seperti kita di sini pajak dan enggak jatuh dalam zakat, beda lagi nanti. Iya. Sekarang ini pajak sangat mahal sekali. Iya, kalau enggak, apalagi luas, ada di Jakarta, tanah seperti di sini, pajaknya luar biasa. Bisa 50 juta kalau dia lebar. Iya. Oh, iya. Bapaknya ada yang oh, dia nggak mau cukup cerai. Itu mesti dijual itu. Itu yang banyak orang banyak sering dan sangat banyak. Dia sering
Nah, ada pungli, pungutan luar, nah itu pajak itu tuh. Itu haram hukumnya. Itu pungli itu. Kita minta duit. Nah. Enggak boleh. Itu yang namanya pajak, itu enggak boleh. Orang dagang kita mintain duit, nggak boleh. Itu urusan pemerintah. Kita preman-preman jalanan mintain, itu hukumnya. Ini sama parkir-parkir di minimarket di Alfamart ini gitu aja. Yang parkir-parkir yang dia itu sebagian dana yang disetor atau ada disetor. Jadi kita jangan sampai makan-makan begitu. Umpama kita nih orang kampung situ, kita mau jadi preman, yang dagang di situ kita minta-mintain duit, uang keamanan. Itu haram, itu pajak itu namanya itu. Itu haram itu yang begitu yang haram buat pribadi. Jangan, jangan kita makan uang yang halal aja. Wa yahillu in kana minal mawarisi, dan halal ia jika ada ia dari segala warisan atau waris bagian kita. Wal amwali dha'iati, dan harta-harta ya yang hilang. Wal fai'i, dan fai, wal ghanimah, dan ghanimah, wal jizyati, jizyah. Ya, memang diatur dalam negara umpama. Yustarat bisyarti, dengan syarat ayyakuna fi sarfi ilahi maslahatun aw hajatun. Dengan syarat bahwa ada pada mengalokasikan kepadanya ya ada maslahat atau ada hajat. Ini urusan kita dalam kepemerintahan. Untuk kepentingan umum. Wa zahaba Umar radhiyallahu anhu ila annahu ma min muslimin illa walahu fi baitil mali akun. Berpendapat oleh Umar radhiyallahu anhu kepada bahwasanya tidak ada daripada seorang muslim kecuali baginya di baitil mal ada mempunyai hak. Ya, jadi punya hak di baitil mal. Ya, iya udah hal negara. Mungkin bisa juga basnas ya. Bisa juga basnas. Makanya kita ada yang namanya bansos. Itu bisa begitu juga masyarakat itu kan cuma buat orang-orang yang susah. Kalau ini semua ini iya orang tidak impor iya mau jangan momennya momen lagi kampanye ya. Itu menyelam dalam sambil menangkap ikan. Iya. Yeah. Yeah. Itu urusan mereka. Kita enggak mau ngomong gituan. Wa lam katayu alaihimu anna jizyata arba'atun. Ya. Akhmasuha lil masalih. Bahwa jizya itu ada empat. Seperlimanya itu untuk kemaslahatan. Wa khumusuha seperlimanya lagi li jihatin muayyanatin, kepada arah yang sudah ditentukan. Wa in kana yakhuzu ma la sultani li yatasaddaq bihi 'ala al-fuqara'i wa min al-wari'ina ya man amsaka anhu wa minhum man aqdama 'alaihi
Wa in kana, dan jika ada, iya ya khuz mengambil ma'ala sultani harta sultan, harta pemerintah, lias liatasantaka, supaya dia mensedekahkan mi dengannya, dengan harta itu, al fuqara, kepada orang-orang fakir. Fa minal wari'ina, maka itu untuk orang-orang yang wara, man amsaka anhu, yaitu orang yang ya, orang yang tidak, orang yang menahan daripadanya, maksudnya orang yang tidak membolehkan. Wa minhum man aqnama alaih, dan di antara lagi orang yang ya membolehkan. Wa la'alla al-aula al-iqdamu alaihi bi syarti an la yarghaba bihi li nafsihi wa la yaqtadi bihi ghayrahu wa la yazunnu bi aqsihi min as-sultani anna ma lahu halalun fayattabi'u bi sawabi ala amsali. Wa la'alla al-aula, mudah-mudahan yang lebih utama adalah al-iqdamu alaihi, membolehkan, yang mengedepankan atasnya, maksudnya bolehin. Misyarti, dengan syarat Allah ya rugababi, dia tidak gemar padanya, linafsi, untuk dirinya. Dan wala yaktadi bihi ghairu, orang tidak ngikutin dia. Wala yazunu, dan dia tidak menyangka bi aksi dengan mengambilnya dia minas sultan, dari pemerintah, anna malahu, bahwasanya hartanya itu halal, halal. Faya jatariu, maka dengan sebab itu nanti akan jadi berani, bisa dengan sebab dia, ala amsali, atas orang-orang yang semisalnya. Wallahu a'lam. Ini kalau bisa, ya sebaiknya yang kayak begini, harta kayak begini sih, kalau bisa jangan. Jangan kita dapat dari sini, jangan kita ambil. Ya, kita bahkan ya. Tapi kalau kita sebagai kerja di pemerintahan, ya kita gaji kita aja yang kita ambil. Ya, yang lain-lain jangan. Umpama ada pembagian apa gitu ini jangan. Itu pasti ada, apalagi bagian pajak. Perpajakan pasti ada tuh yang macam-macam. Nah, kita sesuai dengan gaji aja. Yang umpama yang kerja di situ, kalau saya nggak mau. Saya kalau mau aja pegawai negeri pak, udah ditawarin saya, tapi saya nggak mau. Iya, jadi di Basnas jadi tawarin saya, jadi pengadilan tawarin. Iya. Pesantren kita Al-Islam. Pesantren kita Al-Islam, Pak, enggak ada yang dari pemerintah. Alhamdulillah enggak ada pembangunan kan. Iya. Udah berkali-kali saya ditawarin, bahkan jadi terkenal di depan itu, terkenal kita. Terkenal kenapa? Al-Isra kagak mau menerima duit katanya. Itu ada jamaah saya orang sana yang kerja di depan. Kenapa Al-Isra enggak mau menerima duit katanya? Iya. Iya.
tapi dipotong makan di gitu. Biasa itu. Saya udah sering Pak yang namanya ditawarin duit miliaran, ratusan juta, sering saya. Tapi saya nggak pernah mau. Makanya Pak kita alhamdulillah pesantren kita pesantren terbaik kelima kita di Kemendikbud sedekai Jakarta kita kelima. Masya Allah. Iya, sedikit nomor 7. Hah? Banyak. Iya. Masya Allah. Jadi kita istiqomah jaga harta kita. Ya. Apalagi pesantren yang itu jaga banget. Saya nggak mau banget bangun pesantren dari sumbangan pemerintah. Saya nggak mau banget itu. Nggak mau. Kenapa? Yang dari yang halal aja orang ada yang kagak betah. Bagaimana? Yang panas. Pernah pesantren kita Pak mau dibiayai nama orang Cina selesai semuanya dari awal sampai akhir. Saya nggak mau. Itu udah beberapa kali itu. Nggak mau. Pokoknya saya kepengen, pokoknya dari masyarakat aja, yang bantu aja. Dari sembarin amplop ini, orang bagi duit, gitu aja. Istiqomah yang halal, yang bersih. Mudah-mudahan nanti perlu saya begitu juga sama amin ya Allah. Ya Allah, wallahu a'lam, faqam taqna.